aksi genderang suling Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut menghibur masyarakat Bumi Paguntaka yang hadir di Makolan Tamal 13 Tarakan pada Sabtu 18 September. Berbagai atraksi dilakukan sambil memainkan beberapa tembang yang dipadukan dengan atraksi akrobatik dari Taruna dan Tarumi yang tergabung dalam Satgas Kartika Jala Kerida 2021. Komandan KRI Bima Suci, yang juga Komandan Satgas Operasi Kartika Jala Kerida 2021, Letkol Laut Waluyo mengatakan, pelaksanaan genderang suling Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut di Tarakan tahun ini hampir sama seperti tahun sebelumnya. Pelaksanaan hanya dilakukan di halaman Makolan Tamal 13 Tarakan karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Ia juga menjelaskan, pelaksanaan genderang suling di setiap daerah yang disinggahi KRI Bima Suci merupakan ajang promosi yang dilakukan kepada masyarakat, khususnya pemuda-pemudi, agar tertarik bergabung menjadi Taruna Akademi Angkatan Laut. Seharusnya ketika tidak ada pandemi COVID, mereka melaksanakan kirab kota. Ini salah satu ajang promosi kita untuk memperkenalkan Taruna Akademi Angkatan Laut kepada masyarakat, khususnya kepada pemuda-pemudi yang kedepannya bisa bergabung dengan Angkatan Laut menjadi Taruna Akademi Angkatan Laut. Nah, kesempatan ini tidak mudah untuk dikunjungi oleh KRI Bima Suci dengan membawa Taruna. Belum tentu tahun depan atau 10 tahun depan akan kesini lagi. Tapi alhamdulillah di Kota Tarakan ini kita sudah 2 tahun berturut-turut melaksanakan kunjungan dengan membawa Taruna. Jan Wiryansyah melaporkan.